Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan siswa-siswi kelas 9. Untuk hari ini, Pak Syukur sampaikan bahwa Pak Syukur diberi amanah untuk mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini akan Pak Syukur sampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari di tahun ajaran ini. Baik, sebelum membahas itu, Pak Syukur sampaikan bahwa KKM kita di tahun ini adalah 77. Oleh karena itu, Pak Syukur berpesan agar kalian belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Harapannya adalah kalian nanti bisa mencapai KKM itu dengan nilai yang maksimal. Harapannya nilainya nggak cuma sekedar mendekati KKM, tapi nilainya itu harus maksimal, nilai yang tinggi gitu. Adapun yang akan kalian pelajari di tahun ajaran baru ini adalah, pertama, kita belajar tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, di dalam materi itu, nanti kalian akan belajar tentang negara-negara di dunia, termasuk negara-negara yang ada di Asia. Yang kedua adalah, kalian akan belajar tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah, kalian mungkin cukup paham apa itu globalisasi, atau mungkin banyak di antara kalian yang masih asing dengan kata-kata itu. Yang jelas, globalisasi di era ini sangatlah luar biasa, sehingga di era ini kita harapannya kita tidak tergerus oleh arus globalisasi, tapi kitalah yang ke depan mengendalikan globalisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, ya, bahwa apa yang terjadi di fenomena di muka bumi ini itu berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk adalah aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, ini dinilai penting untuk apa? Untuk memancing dan menstimulus wawasan kalian agar menambah rasa ingin tahu terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi ini. Selanjutnya adalah kita belajar masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Nah, ini masuk materi sejarah. Harapannya adalah kalian nanti bisa tahu bagaimana semangatnya para pahlawan kita yang beliau-beliau itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Harapannya semangat itu bisa tertular kepada kita semua. Begitu dari Pak Syukur, Pak Syukur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pembelajaran yang pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kelas 9. Hari ini Pak Syukur akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Baik, anak soleh dan soleha, Pak Syukur yakin kalian mungkin sudah cukup paham terkait negara-negara di dunia, tetapi akan lebih paham lagi kalau kalian mau mendengarkan materi ini. Next. Nah, anak soleh soleha, coba perhatikan. Di depan layar ini adalah peta dunia. Sebagian besar mungkin kalian sudah cukup paham. Ini wilayah apa, ini wilayah apa. Tetapi Pak Syukur yakin masih banyak yang belum paham. Dan hari ini akan Pak Syukur jelaskan nama-nama benua yang ada di dunia. Nah, perhatikan di sini sudah ada garis yang memisahkan antar benua. Ini adalah garis hayal yang sengaja Pak Syukur buat untuk menandakan batas-batas antara benua yang ada di dunia. Coba mungkin kalian sudah cukup paham kira-kira benua apa aja ya yang ada di dunia ini. Yang pertama kita cek. Ya, betul. Yang pertama adalah benua Asia. Nah, kalau kita perhatikan benua Asia itu letaknya di sini. Nah, lihat ya, termasuk juga Indonesia merupakan bagian dari benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia.
Di dalamnya ada negara Arab Saudi, India, kemudian ada Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Next. Ya, di sebelah barat benua Asia itu ada benua Eropa. Eropa terletak di sebelah baratnya Asia dan beberapa negara yang termasuk negara Eropa adalah seperti Inggris, Prancis, Italia, Yunani, dan negara yang lainnya. Selanjutnya adalah betul di sebelah baratnya lagi, barat Asia itu ada benua hitam. Mungkin orang sudah cukup paham apa sih benua hitam? Benua hitam itu adalah benua Afrika. Lanjut. Nah, di sebelah selatan Indonesia, kalau kalian mungkin lupa, Indonesia mana sih? Nah, Indonesia di sini nih, terletak di sebelah Tenggara Asia. Makanya Indonesia termasuk Asia Tenggara. Nah, di sebelah selatannya Indonesia, itu ada benua Australia. Nah, kawasan ini termasuk kawasan Australia dan Oceania. Apa itu Oceania? Oceania adalah negara yang dikelilingi oleh samudra. Oleh karena itu, kalau kalian lihat nih di sebelah timurnya Indonesia itu ada pulau-pulau kecil. Nah, itu termasuk kawasan Oceania. Kenapa namanya Oceania? Karena wilayah ini dikelilingi oleh samudra yang sangat luas dan bentuk wilayahnya itu adalah pulau-pulau kecil. Kalau yang bentuknya daratan besar ini di sebelah selatan Indonesia, namanya adalah Australia. Kita lanjut. Di sebelah barat Eropa itu ada benua Amerika. Amerika itu dibagi menjadi tiga. Apa aja yang soleh-soleha? Yang pertama adalah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nah, bisa bisa dilihat nih benuanya. Ciri-ciri benua Amerika adalah letaknya dari ujung selatan sampai ujung utara. Benua yang paling panjang, yang memanjang dari utara sampai ke selatan. Nah, yang terakhir adalah benua Antartika. Benua Antartika terletak di Kutub Selatan, gitu. Dan Kutub Selatan, kalau kalian ketahui, di sana itu nggak ada manusia yang mau bermukim di sana karena daerahnya sangat dingin sekali. Lanjut yang asal-asalnya. Nah, kita belajar tentang batas-batas benua Asia. Ini Pak Syukur buat batas-batas benua Asia. Ini ada garis. Apa sih yang akan dipelajari pada slide ini? Yang pertama adalah arah mata angin. Nah, arah mata angin itu sangat penting sekali karena untuk membedakan mana arah utara, mana arah barat, mana arah timur, dan mana arah selatan. Kalau utara itu di atas, jangan sampai ketuker-teker. Tapi kalau barat sebelah timur, maaf, barat sebelah barat itu tangan kiri, timur itu adalah tangan kanan. Kalau selatan itu bagian bawah. Jadi nanti kalian harus bisa bedakan mana utara, mana timur, mana barat, mana selatan. Baik. Batas benua. Yang pertama adalah batas utara. Sebelah utara benua Asia yaitu adalah Samudra Arktik. Nah, perhatikan ya, Samudra Arktik atau bahasa Inggrisnya adalah Arctic Ocean. Samudra Arktik itu terletak di kutub utara. Lanjut. Batas sebelah barat. Nah, batas sebelah barat bertemu dengan apa aja? Yang pertama adalah Pegunungan Ural. Nah, Pegunungan Ural itu memisahkan antara benua Asia dan juga benua Eropa. Lanjut. Nah, di sebelah sini ada Pegunungan Kaukasia. Pegunungan Kaukasia juga memisahkan antara benua Asia dan juga benua Eropa. Nah, nasolah soleha, kalau ada yang bertanya, ada nggak pasuku negara yang terletak di antara dua benua? Ada. Yaitu adalah Rusia ya. Rusia itu sebagian besar masuk Asia, tapi sebagian yang lain masuk Eropa. Nah, ini bisa dilihat. Rusia itu memanjang dari barat sampai ke timur.
Ada lagi tuh negara Turki. Turki itu juga terletak antara dua benua, yaitu sebagian masuk Asia, sebagian lagi masuk Eropa. Negaranya sebelah sini. Nah, lanjut. Di sebelah barat, kalian akan menemukan Laut Tengah. Nah, Laut Tengah di sini nih. Nah, lanjut. Ada lagi Laut Merah. Nah, Laut Merah itu misalkan antara benua Asia dan benua Afrika. Mungkin kalian pernah mendengar ceritanya kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah membelah Laut Merah. Nah, kalau ada yang tanya, mana sih Laut Merah? Nah, itu di sini. Ya, Mas Soleh. Selanjutnya, sebelah selatan. Selatan bertemu dengan apa aja? Sebelah selatan, kalian akan menemukan Samudra Hindia. Samudra Hindia ini samudra sangat luas, terletak di sebelah selatan benua Asia. Nah, selanjutnya sebelah timur. Sebelah timur bertemu dengan apa? Nah, perhatikan, ini ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik terletak di sebelah timur benua Asia. Nah, itu adalah batas-batas benua Asia. Semoga kalian paham. Ingat, perhatikan, ada benua-benua yang letaknya itu di sekitar benua Asia. Apa aja ya? Ada Eropa, kemudian ada lagi benua Afrika, kemudian di bawah ada benua Australia, dan di sebelah sini timur itu ada Oseania. Ya, kita lanjut. Nah, kita belajar tentang kawasan benua Asia, yaitu ada North Asia. Apa itu arti North Asia? Asia Utara. Kemudian Central Asia. Apa itu Central Asia? Yaitu Asia Tengah. Kemudian West Asia. West itu artinya barat. Barat artinya apa tuh? Asia Barat. Kemudian South Asia. Artinya apa itu? South itu selatan, berarti Asia Selatan. East Asia atau Asia Timur. Kemudian Southeast Asia atau Asia Tenggara. Dan Indonesia termasuk kawasan Southeast Asia atau Asia Tenggara. Ya, baik. Selanjutnya, Pak Sukur akan menjelaskan tentang iklim di Asia. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis itu ditandai dengan apa? Curah hujan yang tinggi, suhunya tinggi, dan kelembapan tinggi. Kalau ada daerah yang hujannya terus, intensitasnya tinggi, kemudian sinar mataharinya melimpah, itu pasti akan tanahnya subur dan banyak ditumbuhi dengan tanaman-tanaman, termasuk hutan-hutan. Nah, pengen tahu tuh kondisi hutan? Kita klik. Nah, lihat, ini adalah kawasan hutan yang ada di Indonesia, dan Indonesia termasuk dalam kawasan iklim tropis. Lihat ya, di sini kalian bisa melihat daun-daun sangat lebat, pohon-pohon besar, dan tanahnya sangat subur. Itu adalah salah satu iklim. Ya, bisa dilihat hutan-hutan sangat banyak sekali tumbuh di sekitar wilayah, dan kalian juga bisa melihat sinar matahari sangat melimpah, curah hujannya sangat tinggi. Lanjut next. Iklim di Asia yang lainnya yaitu adalah iklim subtropis dan iklim sedang. Iklim subtropis itu apa sih? Iklim subtropis adalah iklim peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Nah, kalau iklim sedang itu cirinya ada 4 musim. Musim apa aja ya? Yang pertama adalah musim panas atau summer. Nah, perhatikan nih. Lihat videonya. Ini ada contoh wilayah di Cina yang termasuk iklim sedang dan sedang mengalami musim panas. Nah, cuacanya nggak jauh beda sama di Indonesia. Next. Musim yang kedua adalah musim semi atau spring. Bahasa Inggrisnya spring ya. Nah, bisa dilihat. Iklim spring, wah, keren banget nih. Ini ada tumbuhnya bunga sakura di Jepang, itu tandanya kalau musim semi sedang terjadi. Ya, lanjut.
Ada musim dingin atau winter. Bacanya apa ya? Winter ya. Bisa dilihat, dingin sekali. Ini banyak sekali saljunya. Semoga nanti satu saat nanti kita bisa datang mengelilingi negara-negara dunia ya. Jadi bisa merasakan nikmatnya berdiri di atas salju yang indah. Nah, bisa lihat tuh. Ini ada mas-masnya sedang menunjukkan salju yang ada di negara Jepang. Semoga kita suatu saat nanti bisa datang ke sana, ya. Yang keempat adalah musim gugur atau autumn. Bisa dilihat, ciri-ciri musim gugur adalah banyak daun-daun yang berguguran. Nah, bisa dilihat ya. Oh, indah sekali ketika musim gugur sedang terjadi. Tapi mungkin repot juga kalau daun-daunnya banyak yang gugur, nyapunya capek sekali ya. Nah, lihat tuh daunnya pada berguguran banyak sekali. Ya, lanjut. Nah, bisa dilihat di daunnya. Oh, banyak yang berguguran. Empat musim ini adalah ciri dari iklim sedang. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah iklim kutub. Iklim kutub ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Jadi musim dinginnya itu lebih panjang daripada musim panas. Biasanya di mana? Musim dingin itu ada di daerah kutub utara. Ya, bisa dilihat. Ini ada orang-orang yang biasa hidup di kutub utara. Ciri khasnya orang yang hidup di kutub utara gimana? Selalu memakai baju yang sangat tebal karena di sana itu cuacanya sangat dingin sekali. Bahkan di sana rumah pun terbuat dari es. Bayangkan kita masuk kulkas aja kedinginan, apalagi masuk ke rumah yang terbuat dari es. Dan di sana itu terbiasa tiap hari pakainya jaket yang tebal. Ya, kita lanjut pada iklim gurun. Ya, iklim gurun itu suhunya yang sangat ekstrim dan curah hujan sangat rendah. Suhu ketika panas dan malam siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Coba kalian bayangin kalau siang hari panas banget, tapi kalau malam itu dingin banget dan di sana itu curah hujannya sangat rendah sekali. Nah, pengen lihat iklim gurun kayak apa? Perhatikan ya. Oh, ini adalah kondisi iklim gurun ketika dilihat dari atas ya. Semuanya terdiri dari pasir-pasir yang sangat banyak. Jarang sekali ada tanaman-tanaman. Dan di sana biasanya orang-orang zaman dulu ketika bepergian menggunakan transportasi berupa unta. Kenapa pakai unta? Karena unta itu hewan yang bisa menahan haus. Gitu. Ya, kita lanjut. Ya, mungkin cukup sekian dari Pak Syukur. Alhamdulillah materi yang singkat pada hari ini sudah disampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi yang Pak Syukur sampaikan dan bisa bertemu di pekan depan. Cukup dari Pak Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.